Jangan lupa mandi dan sikat gigi dulu ya. Teman-teman, pakai baju yang rapi ya. Sebelum beribadah, kami persiapkan hati dan berdoa. Teman-teman, waktu ibadah kita tidak boleh bermain handphone dan harus duduk rapi. Teman-teman, kalau ibadah jangan main ya. Waktu ibadah, saat ibadah jangan malas-malasan dan tidur-tiduran. Waktu pujian kita juga penyanyi ya. Teman-teman, mari kita dengarkan dengan baik ya. Teman-teman, kalau beribadah dari awal sampai akhir ya, jangan di skip-skip. Adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi. Jumpa lagi sama Lause-Lause dari Sekolah Minggu Kaim Tong Kids. Nah, adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri untuk memuji Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Halo Halo, Hello Hello, Ola Ola. Halo Halo, Hello Hello, Ola Ola. Apa kabarmu, cucu cucu? Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo halo. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu, cucu cucu? Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita ya, langsung iya, ya. Iya, betul. Jadi Tuhan Yesus yang memberikan kita sukacita dan kita jangan sedih adik-adik ya. Karena Tuhan Yesus selalu menjaga kita. Nah adik-adik, kita mau mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah kita hari ini. Iya, yuk kita mulai dengan doa. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Sekarang kami mau memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh siap memuji dan mendengarkan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik ya, kita mau ingat-ingat lagi ya, kita itu harus taat. Nah, taat sama siapa Lause? Kita harus taatnya sama Tuhan ya. Dan ada papa dan mama, ada Miss, ada Lause yang harus kita taati. Nah seandainya nih ya, kalau misalnya di rumah kata mami, ayo waktunya mandi sekarang. Terus kita suka malas-malas ya Lause ya. Aduh, nanti aja ah. Boleh gak Lause kayak gitu? Nah jangan ya adik-adik ya. Kalau kita nanti aja. Itu berarti kita tidak taat, tidak mendengarkan mama dan papa. Itu adalah seruan iblis. Nah kita jangan mendengarkan seruan iblis ya. Tetot. Ya. Tapi kita harus mendengarkan Tuhan. Tuhan, papa, mama, miss dan juga Lause-Lause di sekolah. Oke adik-adik, yuk kita nyanyikan Kalau Iblis Berseru. Kalau iblis berseru, maju saja. Katanya jangan maju, maju saja. Percaya pasti menang oleh darah Tuhanku. Mahkota tersedia, maju saja. Nah adik-adik, kenapa ya kita itu harus taat? Karena Tuhan Yesus berjanji menyediakan mahkota untuk kita nantinya. Ya, yuk kita nyanyikan sekali lagi dengan lebih semangat.
kalau iblis berseru, maju saja. Katanya jangan maju, maju saja. Percaya pasti menang oleh darah Tuhanku. Mahkota tersedia, maju saja. Iya, kita harus maju, jangan mendengarkan seruan iblis. Nah, Lause, kenapa ya kita harus taat kepada mami dan papi? Karena itu perintah dari Tuhan, Lause. Iya, betul. Dan kita ingat-ingat lagi ya, dalam nama Tuhan Yesus itu selalu ada kemenangan. Jadi kita juga harus taat mendengarkan kata Tuhan ya, kata firman Tuhan. Nah ya, karena di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Iya. Nah, adik-adik ya, Tuhan Yesus memberikan kita kemenangan. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Yuk kita siapkan persembahan kita. Boleh masukkan kemana, Lose? Celengan. Atau masukkan dalam amplop. Mm-hmm. Atau kita bisa transfer. Transfer, Lose. Scan barcode. Bisa, iya, juga. Bisa juga. Oke, sambil melakukan persembahan, kita menyanyikan lagu Aku Bawa, Aku Berikan. Bawa aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Yuk adik-adik, kita berdoa. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendapatkan berkat dari Papa dan Mama. Tolong Tuhan terus memberkati Papa dan Mama. Dan juga uang ini, persembahan ini, tolong Tuhan pakai untuk pekerjaan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita mau siap-siap ya, Lose, mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu dari Alkitab. Jadi kita mau membuka Alkitab kita. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Iya, selamat mendengarkan firman Tuhan.
adik-adik, selamat pagi. Sudah siap? Kita mau dengar firman Tuhan? Yuk, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami mau mendengar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Supaya kami dapat mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum lo secerita, saya mau tanya. Seperti apa sih padang gurun itu? Seperti apa? Ya, padang gurun itu panas, kering, ya, berpasir, berbatu, ya, banyak batu-batu. Terus ada gunung yang tinggi, ada lembah yang dalam. Apalagi ya? Ya, ada angin besar lewat ya. Kadang-kadang kalau ada hujan besar turun, airnya cepat hanyut adik-adik ya. Jadi cepat kering. Apa yang terjadi adik-adik kalau di sana itu seperti itu? Nah, tanaman itu sedikit sekali yang bisa tumbuh di sana ya. Coba adik-adik, mau gak kalau kita tinggal di sana? Ya, kalau langsung gak mau, adik-adik mau gak? Ya pasti ya, tentu adik-adik gak mau. Nah adik-adik, minggu-minggu yang lalu kalian sudah pernah ya mendengar cerita dari firman Tuhan seorang yang pernah tinggal di padang gurun. Siapa ya? Masih ingat gak? Siapa? Iya, Yohanes Pembaptis. Nah sekarang minggu ini lo mau cerita. Ya sesudah Yohanes Pembaptis, sekarang lo mau cerita Roh Allah membawa Tuhan Yesus ke padang gurun. Ya, apa yang terjadi ya di sana ya? Tuhan Yesus ada temannya enggak kira-kira? Tuhan Yesus sendiri adik-adik, enggak ada murid-murid. Bahkan Tuhan Yesus itu tidak membawa makanan ya, tidak membawa minuman. Nah, berhari-hari Tuhan Yesus di sana. Ternyata Tuhan Yesus itu disertai oleh Roh Allah yang melindungi, yang menjaga Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus berhari-hari di sana sampai 40 hari. Wow, 40 hari loh. 40 hari itu lama enggak ya? Ah, 40 hari itu lama adik-adik. Satu bulan lebih. Wah, satu bulan lebih. Ya, 40 hari. Dan Tuhan Yesus selama itu juga tidak makan, tidak minum, berpuasa. Coba adik-adik, pernah enggak kalian enggak makan sehari, enggak minum sehari? Coba bayangin ya, kalau enggak makan, enggak minum, apa yang terjadi dengan badan kita? Pasti lemes ya. Sama Tuhan Yesus 40 hari berpuasa, enggak makan, enggak minum. Nah, selama itu ya, waktu itu musuh Allah. Musuh Allah siapa adik-adik? Iya, musuh Allah itu adalah iblis. Ya, musuh Allah itu iblis. Iblis ya selama itu juga mencobai Tuhan Yesus. Ya, mencobai Tuhan Yesus. Iblis berusaha agar Yesus melakukan kesalahan. Iblis tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Iblis tahu bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya dari kematian, dari dosa. Iblis ingin Yesus tidak mentaati perintah Allah.
dan tidak melakukan pekerjaan yang Allah berikan kepadanya. Iblis berkata ya kepada Yesus, dia bilang apa? Jika engkau anak Allah, suruhlah batu-batu ini menjadi roti. Ya, maka engkau akan mendapatkan makanan untuk dimakan. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Kita dengerin ya. Tidak, karena Allah berfirman, manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia membutuhkan firman Allah untuk memberinya hidup dan membuat dia tetap hidup. Ya, itu kata Allah. Ya, Tuhan Yesus jawab. Iblis tidak hanya sampai di situ adik-adik. Sekali dia mencobai Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bawa ke gunung yang tinggi sekali. Ya, dia tunjukin kepada Tuhan Yesus. Dia bilang, semua kerajaan dunia ini akan kuberikan kepadamu. Jika engkau tunduk dan menyembah aku. Ya, itu kata iblis kepada Tuhan Yesus. Apa jawab Tuhan Yesus ya? Tidak, karena ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Jawab, jadi iblis bisa gak mencobai Tuhan Yesus? Tidak bisa, sudah dua kali. Tapi adik-adik tahu gak, iblis itu tidak menyerah sampai di situ. Iblis membawa Tuhan Yesus ke Yerusalem, naik di atas, di atap bumbungan bait Allah yang tinggi, di gereja ya, yang tinggi. Dan apa kata iblis? Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Karena di dalam Alkitab dikatakan bahwa Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Sehingga engkau tidak akan terluka. Apa coba jawab Yesus kepada iblis? Tidak. Karena ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yesus tahu. Ya, iblis sedang mencobai untuk Yesus melakukan sesuatu yang bukan dari rencana Allah. Nah, sekali lagi Yesus mengucapkan firman Allah untuk mengatakan tidak kepada iblis. Karena ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, kata Yesus kepada si jahat. Iblis gagal membuat Yesus tidak taat kepada Allah. Iblis telah mencobai Allah, tetapi iblis tidak bisa membuat Yesus berdosa. Maka iblis pergi meninggalkan Yesus seorang diri. Dan malaikat-malaikatnya datang untuk melayani dia. Adik-adik, Yesus tidak menyerah kepada iblis. Hati dan pikirannya tertuju kepada Allah dan firman-Nya. Dan dia selalu mengingat apa yang harus dikerjakan di dunia. Yesus telah datang untuk menyelamatkan umat-Nya dari dosa, kematian, dan kuasa iblis. Yesus tetap taat kepada Allah. Adik-adik, nah dari cerita ini bahwa Tuhan Yesus selalu taat kepada Allah. Nah adik-adik, ya dari cerita ini coba, Lose pengen tahu. Kalian sudah ngerti belum? Nah Lose mau tanya ya. Nanti jawab ya. Ada beberapa pertanyaan. Lose masih kasih pertanyaan. Siapa yang memimpin Tuhan Yesus ke padang gurun? Siapa? Allah, roh Allah, atau iblis? Siapa? Ya, betul. Roh Allah yang memimpin. Ya. Nomor dua.
siapa yang mencobai Yesus ketika di padang gurun? Siapa? Siapa? Iya, yang mencobai adalah iblis, betul. Ya. Sekarang yang ketiga. Apakah yang Yesus pakai untuk menolong dirinya mengatakan tidak kepada iblis? Apa yang dipakai oleh Tuhan Yesus? Firman Allah. Good. Firman Allah. Apakah yang keempat ya? Apakah iblis berhasil membuat Yesus tidak taat kepada Allah? Berhasil tidak? Iya, tidak berhasil ya. Adik-adik, nah Yesus adalah anak Allah. Yesus anak Allah memilih untuk melayani Allah setiap waktu. Ingat ya, setiap waktu. Iblis tidak dapat menghentikan Yesus untuk mengasihi dan taat kepada Allah. Allah memakai firman-Nya yang penuh kuasa untuk mengatakan tidak kepada iblis. Adik-adik, apakah penting kita mengetahui dan mempelajari firman Allah? Penting gak kira-kira adik-adik? Wah, penting sekali ya. Oleh sebab itu adik-adik, kita harus mau belajar firman Allah. Agar apa ya? Agar mengetahui apa yang menyenangkan hati Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk taat kepada Tuhan Yesus. Dan bagaimana mengatakan tidak kepada iblis. Nah, contohnya apa adik-adik? Ini contohnya ya, kalau kalian saat teduh di rumah. Saat teduh ya, saat teduh itu mau baca firman Allah atau mau baca Alkitab tapi belum bisa. Kalian boleh minta tolong pada mami atau papi atau cici atau koko atau siapapun yang ada di rumah untuk bisa ngebacain Alkitab. Dan kita mendengarkan dengan baik. Nah, atau kalau kita pergi ke gereja, kita sekolah minggu, losenya lagi cerita, losenya lagi menceritakan firman Tuhan, kita harus mau mendengar dengan baik. Agar kita mengerti. Kita enggak main-main ya. Kita enggak jahil, enggak usil. Sehingga kita tahu bahwa firman Allah itu adalah firman yang penuh kuasa. Nah, karena itu kita sebagai anak Tuhan belajar firman Tuhan agar lebih mengetahui perintah Tuhan. Agar kita jika iblis datang menggoda kita, kita bisa mana yang benar dan mana yang tidak. Dan kita harus dekat kepada Tuhan. Seperti Tuhan Yesus. Agar kita memiliki kuasa untuk menolak iblis. Dan menjadi anak-anak yang mau menyembah dan berbakti kepada Tuhan Yesus adik-adik. Nah, sebelum lause tutup cerita hari ini, kita akan membaca, kita akan menghafal satu ayat yang diambil dari Lukas 4 ayat 8b. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Sekali lagi ya, Lukas 4 ayat 8b. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Amin. Yuk kita bersama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan, kami mau belajar, mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Supaya kami
dapat mengerti supaya kami dapat melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Sehingga dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Tadi Yesus digoda oleh iblis. Iya. Nah, tapi Tuhan Yesus tidak tergoda ya Lause ya. Karena Tuhan Yesus kuat. Kuat, hebat Lause. Hebat Tuhan Yesus itu ya. Gak ada tandingannya. Betul, tidak ada yang lebih kuat atau lebih hebat dari Tuhan Yesus. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Ya, sekarang kita akan menerima doa berkat. Anak-anak sekalian, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita tutup mata kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, kerasa ya Lause, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Udah selesai ya Lause, iya, ibadahnya. Nah, tapi sekarang, minggu depan kita ketemu lagi. Ketemu lagi ya, jangan lupa ya untuk ibadah kembali. Yuk adik-adik, kita mau nyanyikan Goodbye, Goodbye. Goodbye, goodbye to you and you and you. Goodbye, goodbye, may God bless you. Sampai jumpa kepadamu semua. Sampai jumpa, Allah berkati. Cajen, cajen, siang di suasung cajen. Cajen, cajen, sang ticu funi. Sampai jumpa adik-adik. Bye-bye. Bye-bye.